Halo teman-teman semuanya, welcome back to Dunia Hara. Hari ini kita mau main game Sakura ya. Nah, hari ini kita serba pink ya. Hah? Serba pink kak? Iya, kita serba pink. Atom, kamu udah pink tapi Atom belum. Nah, si Atom sudah pink sekarang. Yeay, Atom jadi pink. Aku jadi pink. Iya, tapi Mio, baju kamu kenapa masih hijau? Nah, sekarang sudah jadi pink nih. Yeay, semua sudah pink. Ayo kita makan, Mio. Hah? Makan apa, Kak? Aku sudah siapkan nih di meja makan. Ayo kita makan. Nah, semuanya serba pink. Yeay, wah iya, Kak, serba pink. Emangnya enak, Kak? Rasa apa, Kak? Aku ada campur strawberry, Mio. Hah? Strawberry? Iya. Gimana kalau kalian cobain? Miau. Wah, si Kitty ikutan juga, Kak. Iya, aku udah siapkan punya dia. Nah, si Atom mana? Aku di sini. Ayo duduk. Wah, ayo kita makan. Kakak, tapi ada satu lagi, Kak. Itu punya siapa? Oh, itu punya si Celine. Tapi si Celine belum datang. Ya udah deh, kita makan aja. Tapi nanti kalau dia mau makan gimana, Kak? Apa dia mungkin sudah datang ya, Mio? Coba Mio lihat keluar gimana, Kak? Iya, coba kamu lihat keluar aja, Mio. Oke deh kalau gitu, Mio coba lihat keluar dulu ya. Ingat bawa susunya, Mio. Iya, Kak, susunya bukannya ada di luar. Wah, si Celine beneran sudah datang ya. Iya, kakak, iya. Celine udah datang. Wah, kami lagi makan loh. Nah, kamu minum susu dulu ya. Dan setelah kamu mengecil, kamu masuk ke dalam. Ada makanan buat kamu loh. Hari ini kita serba pink. Oh, serba pink? Iya, kamu kan suka pink kan? Iya, Celine, uka pink, uka obeli. Ayo masuk ya, Celine. Nah, si Celine sudah minum susu, Kak. Wah, si Celine beneran sudah datang ya. Iya, Kak, sudah datang. Cucu Elin udah habis. Celine udah jadi kecil. Celine au acu alam mau mamam. Mamam warna pink. Kakak Uta, Celine datang. Wah, Celine, kamu sudah datang. Ayo duduk, Celine, duduk sebelah sana. Itu makanan buat kamu, Celine. Iya, kakak Uta. Wah, Celine bisa makan makanan seperti kita juga ya, Kak. Coba kita lihat deh, dia bisa makan nggak? Coba makan ya, Celine. Iya, kakak Uta. Enak. Celine uka aca obeli. Iya, itu rasa strawberry. Nyam, 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 nyam. Wah, enak. Aku memang pandai masak. Dan aku sudah siap makan nih. Ayo kita main sekarang. Wah, si Celine belum siap, Kak. Celine, kamu sudah siap belum? Wah, malah si Kitty yang jawab. Udah, kakak Uta. Udah siap. Wah, karena dia bayi Titan, jadinya dia cepat makannya ya, Kak. Iya, porsinya kan memang besar. Nah, ayo kita main sekarang. Yeay. Wah, banjir. Yes, aku suka sekali banjir. Yeay. Wah, sudah banyak orang yang main di banjir nih. Ayo kita main juga. Kita nggak mau kalah nih. Kita harus menang. Lihat. Rumahku bagus, kan? Iya, Yuta. Rumah barumu bagus. Iya. Ayo kita main di depan rumah aja ya. Yeay. Wah, kakak, asik sekali berenangnya. Iya dong, berenang gratis gitu loh. Wah, kita juga mau. Yeay. Wah, Mio, kita mau main apa ya, Mio? Gimana kalau kita lomba berenang aja, Kak? Oh, lomba berenang. Iya, kita berenang sampai ke Yumat. Siapa yang terakhir, dia yang belanjain makanannya, Kak. Oh, yang terakhir traktir ya. Oke. Nah, kita mulai ya. Yeay, ayo berenang. Renang. Celine, uga, au. Celine, au beli permen. Wah, Celine, kamu mau permen ya? Iya, kakak Uta. Au cucu obeli uga. Wah, kamu mau susu strawberry lagi? Halo, Kak Maki. Hai, Uta. Wah, kalian berenangnya asik sekali. Iya, Kak, kayak gini cara berenangnya. Yeay. Wah, sepertinya aku bakal menang nih. Celine bakal kalah, Kak. Oh, Celine, cepat buruan, Celine. Wah, kakak beli di mana tuh, Kak? Bagus sekali. Ada di Yumat. Wah, ada lampu-lampu begitu di Yumat. Banjir susu. Apa ini? Wah, kenapa bisa tiba-tiba berubah menjadi banjir susu? Wah, iya, Kak. Aneh sekali, Kak. Wah, banjir susu nih. Wah, tapi enak ya susunya. Rasa vanila, Kak. Tapi aneh sekali. Kota Sakura biasa banjir, tapi tidak pernah langsung berubah menjadi susu nih. Wah, ada apa ini? Wah, iya, Kak. Ada apa ya, Kak? Gimana kalau kita coba tanya kantor polisi aja, Mio? Jangan-jangan ada sesuatu yang terjadi. Wah, berubah lagi. Wah, iya, Kak. Kali ini rasa anggur, Kak. Oh, iya. Susu rasa anggur. Anggur? Kenapa bisa tiba-tiba berubah ya? Aneh nih, aneh.
Enak, kakak Uta, Jelin, Uka. Wah, karena banjir susu kamu jadi suka ya. Tapi iya juga ya, kita bisa minum nih. Wah, segar-segar, susunya masih segar nih. Wah, iya kak, enak-enak. Aku suka, tapi aku suka yang rasa coklat. Wah, jangan-jangan bisa berubah lagi ya kak. Oh, bisa berubah lagi. Apa mungkin bisa berubah menjadi susu coklat? Aku mau pisang. Berubah lagi nih. Wah, iya kak. Kali ini rasanya. Coba kamu minum Mio. Coba Mio minum ya kak. Wah, rasa melon kak. Aku suka melon. Iya nih, rasa melon. Yeay, aku juga suka rasa melon. Wah, Baby Selin, kamu pasti senang sekali kan? Iya, kakak Uta. Jadinya kita tidak perlu pergi ke Yuma nih. Kita minum ini aja sampai puas. Yeay, wah asik sekali. Berubah-berubah terus nih. Wah, iya kak. Ayo kita ke kantor polisi deh. Sambil kita tanyakan sama polisi Iyo. Mungkin dia tahu. Siapa tahu ada sesuatu yang terjadi. Iya kak. Wah, berubah lagi. Iya, ini pisang. Iya, kali ini susu rasa pisang. Ini kesukaan kamu kan, Atam? Iya, aku suka pisang. Wah, keren, berubah terus nih. Asik sekali, aku juga suka. Aku mau minum, ah. Wah, kakak minum ya? Iya, aku mau minum dan aku mau simpan banyak-banyak nih di kulkas. Wah, tapi sempat gak ya? Iya nih, kak, soalnya berubah terus. Kira-kira siap ini nanti rasa apa ya? Coba tebak siapa yang benar, nanti bisa dikasih hadiah. Aku mau rasa apel. Hah? Rasa apel? Mio mau yang rasa leci, kak. Oh, emangnya ada susu rasa leci, Mio? Sepertinya ada deh, kak. Oh, nggak ada, Mio, nggak ada. Kalau Celine mau apa? Celine? Au acah obeli? Wah, iya, susu strawberry. Wah, susu strawberry kan enak ya. Coba kita lihat. Wah, warna biru nih. Rasa apa nih? Ini rasa blueberry. Iya, rasa blueberry. Wah, iya, rasa blueberry. Aku juga suka rasa blueberry nih. Enak sekali. Iya, Jelin, Uga, Cuka. Ya, ayo kita pergi ke kantor polisi. Wah, itu ada polisi. Iya, baju seragamnya sama dengan banjirnya nih. Wah, iya, kak. Polisi. Hah, ada apa, Yuta? Polisi, aneh sekali. Kota Sakura kenapa banjirnya berubah-berubah terus ya? Iya nih, aku juga bingung. Tapi kami sudah menghubungi pusat. Dan pusat juga bingung, tapi mereka akan mengirimkan bantuan. Iya nih, tapi asik juga ya. Banjirnya berubah-berubah. Aku suka nih. Emangnya kamu minum ya, Yuta? Iya, aku minum. Enak sekali. Wah, kalian malah minum. Berarti polisi yo nggak tahu juga ya. Wah, berarti polisi nggak tahu nih, Mio. Iya, soalnya aneh sekali. Berubah lagi, berubah menjadi coklat. Yeay, akhirnya warna coklat. Aku suka sekali nih. Wah, kesukaan Kak Yuta ya. Iya, banjir susu coklat. Yeay, aku juga suka coklat. Kalian bukannya tadi maunya apel sama pisang. Jelin, mau yang strawberry ya? Jelin punya belum ada nih. Iya, Jelin, Obeli. Iya kak, strawberry dari tadi belum muncul ya kak. Iya, tapi aku mau nikmati dulu susu coklat. Nah, gimana kalau kita kumpulin dulu susunya Mio? Hah, kumpulin kak. Iya nih, ayo kita cari botol-botolnya dulu. Tapi botol-botolnya ada di mana ya Mio? Sepertinya kita harus beli dulu deh kak. Oh, beli dulu. Apa mungkin di kafe itu ada ya Mio? Gimana kalau kita coba tanya di kafe itu? Iya kak, kita beli yang banyak ya. Wah, berubah lagi. Wah, sudah berubah menjadi susu strawberry nih. Iya, Jelin, Uka, Obeli. Wah, tidak sempat. Padahal aku mau kumpulin yang rasa coklat. Tapi Mio lebih suka yang strawberry, kak. Gimana kalau kita kumpulin aja, kak? Tapi coba kita tanya dulu deh. Kakak, kami mau beli botol. Ada botol nggak, kak? Botol nggak ada. Wah, nggak ada. Kakak kasih aku apa nih? Cheesecake ya? Aku nggak mau, kak. Kami hari ini mau serba pink. Aku mau yang strawberry aja. Hah? Mau yang strawberry ya? Iya, kak. Ada nggak yang strawberry? Gimana kalau ini? Nah, ini nih baru cocok. Pakai baju pink, makan es krim strawberry, dan saat banjir strawberry. Yeay, banjir susu strawberry. Wah, iya kak, cocok sekali ya. Iya, Mio. Nah, kamu nggak makan, Mio? Mio sedang tunggu giliran Mio, kak. Oh, oke. Wah, banjir susu strawberry. Dari tadi aku sudah ganti banjirnya, tapi salah terus nih. Ya, Mami. Salah, Mami. Aku maunya banjir strawberry, bukan banjir susu strawberry. Nah, ini dia baru benar. Iya, Mami. Nah, banjir ini baru aku suka. Dan aku memiliki kekuatan kalau aku di banjir ini. Ayo, kita keliling kota ini. Wah, kota ini besar juga ya. Dan di sini, wah,
Ada manusia. Hai manusia, apakah kamu suka sama strawberry? Iya, aku suka strawberry. Enak sekali. Hah? Apa? Kamu makan strawberry? Wah, karena kamu suka strawberry dan makan strawberry. Baiklah, aku akan mengubahmu menjadi strawberry. Apa? Ubah? Kamu siapa sebenarnya? Kamu pakai kostum strawberry kan? Bukan, aku adalah monster strawberry. Monster strawberry. Tolong aku, tolong. Ah, sudah terlambat. Nah, kamu sudah jadi strawberry sekarang. Gimana? Strawberry itu cantik kan? Ya, Mami. Strawberry cantik, Mami. Enak, Mami. Iya. Nah, ayo kita keliling lagi. Wah, ternyata banyak manusia yang lagi berenang. Asik. Ayo kita ubah orang-orang yang ada di planet ini semua menjadi strawberry. Ya, Mami. Strawberry, Mami. Nah, ini juga ada yang sedang berenang. Wah, asik sekali ya berenang di banjir strawberry. Iya nih, tiba-tiba banjir strawberry dan aku suka. Tetapi... Wah, kamu sudah berubah menjadi strawberry juga. Wah, asik. Seru sekali mengubah orang-orang ini menjadi strawberry. Iya, Mami. Aku juga suka, Mami. Iya, tapi mereka berbeda sama kita. Mereka tetap hanyalah manusia strawberry. Dan kita strawberry yang asli. Nah, ini juga. Wah, apa itu di atas kepalanya? Aneh sekali. Wah, ada strawberry raksasa. Tapi kenapa ada matanya? Dan matanya besar sekali. Iya, itu mataku. Wah, kamu juga sudah berubah menjadi strawberry. Yes, kenapa emangnya? Emangnya strawberry nggak boleh punya mata? Mata kalian dua, tapi mataku cuma satu. Nah, masih banyak manusia, asik. Yang sebelah sini lagi, ayo sebelah sini, baby. Ya, Mami. Nyam. Wah, sudah habis. Punyaku sudah habis. Gimana? Punya kalian sudah habis belum? Iya, sudah habis. Wah, Kak Yuta, kali ini banjirnya bukan susu, Kak. Iya, banjirnya bukan susu, tapi lebih bening, Mio. Iya, Kak, ini lebih bening. Ini jus strawberry. Iya, jus strawberry. Oh, jus strawberry? Wah, lihat itu. Banyak strawberry. Wah, tadi kan nggak ada strawberry, kan? Iya, Kak, nggak ada. Dan sekarang ada strawberry. Wah, banyak sekali. Buah strawberry yang besar. Yeay, strawberry warna pink nih, Mio. Celine, Uka. Wah, Celine, kamu suka kan, Celine? Iya, Uka Ali. Yeay, banyak. Emangnya lagi musim strawberry ya? Wah, jangan-jangan ada yang panen strawberry, lalu banjir sampai ke sini ya, Kak? Wah, bisa jadi, Mio. Lihat, tapi besar sekali ya. Iya, Kak, seperti ukuran Titan ya, Kak? Iya, ini strawberry Titan, Mio. Mungkin strawberry ini banjir dari tempatnya si Celine ya, Kak? Oh, dari tempatnya si Celine? Bisa jadi. Wah, asik. Gimana kalau kita pilih strawberry-nya? Aku mau yang mana ya? Wah, banyak sekali. Aku jadi bingung. Ayo kita pilih. Wah, Mia juga mau pilih, Kak. Aku yang ini deh. Ini punya aku ya. Jangan makan yang ini. Huh? Celine? Uga au pilih. Celine unya? Yang mana ya? Huh? Celine? Au amam obeli uga? Yang ini? Huh? Ini? Enak tuh yang ini. Celine au ini aja. Wah, Celine, kamu sudah pilih, Celine. Wah, dia sudah makan, Mio. Enak obelinya, anis. Wah, strawberry-nya manis ya. Wah, si Celine asik sekali pilihnya. Aku juga mau pilih. Wah, Kak, Mia juga mau pilih, Kak. Iya, kita coba lihat lagi tempat yang lain. Masih banyak. Hah? Itu sepertinya beda deh. Wah, iya, Kak, itu lebih besar, Kak. Gimana kalau kita dekatin? Tapi kenapa ada matanya? Wah, iya, ada mata. Mata satu itu. Ayo kita merunduk. Kita lihat dari dekat. Wah, jangan-jangan itu monster mata satu ya, Mio. Hah, monster strawberry mata satu, Kak? Iya. Wah, hati-hati. Jangan sampai kita ketahuan nih. Kita merayap aja. Dan banyak baby-babynya juga. Tapi mereka nggak ada jerawatnya ya, Kak? Maksud kamu binti-binti hitam itu ya, Mio? Iya, Kak. Oh, tidak! Kamu juga sudah berubah menjadi strawberry. Wah, asik. Ayo kita ubah lagi yang lain menjadi strawberry nih. Oh, Mio, lihat itu, berubah menjadi strawberry. Hah? Kalian, kenapa kalian tiduran di lantai? Kamu lihat kami? Iya dong, aku lihat kalian dengan jelas. Lihat, mataku sebesar ini. Masa aku gak ada nampak kalian? Kalian ngapain tiduran di sana? Mio, monster itu melihat kita, Mio.
Kita ketahuan. Iya, kita ketahuan. Wah, aku juga akan mengubah anak-anak seperti kalian menjadi stroberi. Wah, jangan ubah kami menjadi stroberi. Ayo kita kabur. Ayo kabur. Kakak tunggu Mio, Kak. Ayo buruan kita kabur ke sini. Oh, Atom di mana? Mereka sembunyi, Kak. Oh, mereka malah duluan sembunyi. Oh, itu Selin. Selin, ayo kabur, Selin. Ada stroberi raksasa mata satu, Selin. Wah, gimana, Kak? Kita harus bilang sama Selin, Kak. Oh, kita dekatin Selin dulu. Ayo kita kembali. Oh, kalian mau kemana ini? Selin, ayo ikut aku, Selin. Kita naik ke atas itu aja, Selin. Oh, Kakak Uta. Ada stroberi raksasa mata satu. Ayo buruan, Selin. Iya, Kakak Uta. Ayo kita naik. Wah, kita selamat. Untung aja kita sempat naik ya. Iya, Kak. Turun kalian. Kalau tidak, aku akan mengubah orang ini menjadi stroberi juga. Wah, Kak, dia mengubah kakak itu menjadi stroberi, Kak. Oh, tetapi gimana ini? Oh, kami nggak mau turun. Wah, tapi jangan ubah dia. Stroberi, tolong jangan ubah kakak itu menjadi stroberi dong. Kalian semua harus turun dulu. Ada apa ini? Tolong aku. Nah, ini dia giliranmu. Nah, dia sudah berubah menjadi stroberi juga. Oh, Mio, dia berubah menjadi stroberi, Mio. Wah, iya, Kak, kita harus tolong kakak itu, Kak. Tapi dia sudah terlanjur berubah, Mio. Nah, kalau kalian masih belum mau turun, aku akan mengubah semua yang ada di sini. Kalian lihat saja. Tapi kami nggak berani turun. Iya, kami nggak mau ulun. Wah, kalian nggak mau turun, ya? Iya, nggak mau turun. Wah, dasar kalian, bocil. Baiklah kalau gitu, aku akan mengubah orang yang ini. Jangan. Wah, semua orang yang di bawah diubah menjadi stroberi, Mio. Wah, iya, Kak. Gimana ini, Kak? Aku jatuh. Wah, Kak Yuta, kakak kenapa jatuh, Kak? Wah, ada yang jatuh ya. Ini dia saatnya giliranku. Tetapi aku... Nah, gimana? Yang lainnya mau turun gak? Kalau gak mau turun, aku akan ubah yang bocor satu ini menjadi stroberi juga. Ini gawat. Kakak Uta? Atuh. Wah, Selin, kamu mau ngapain, Selin? Kakak Uta? Wah, Selin, jangan turun. Oh, Selin, kenapa kamu turun, Selin? Kakak Uta? Aoleh, adik kakak Uta? Obeli. Wah, baby titannya sudah turun. Nah, aku akan membuat... Apa? Obeli, angan ekat-ekat kakak Uta. Baby ini kenapa bisa tiba-tiba jadi raksasa? Wah, dia lebih besar daripada aku nih. Iya, lebih becal. Jelin, au amam, obelinya. Apa? Mau makan aku? Ayo kabur, baby, ayo kita kabur. Obeli, jangan lali. Jelin, au angkap. Jangan tangkap aku, baby. Ayo pergi. Kamu pergi dari sini, baby. Jangan tangkap aku. Jelin, apa? Wah, dia menangkapku nih, Tolong lepaskan aku. Aau. Jelin, aau apacin. Obeli, jahat sama kakak Uta. Aku gak akan jahat lagi. Aku mau pergi dari sini aja. Tolong lepasin aku. Wah, Selin, kamu berhasil menangkap stroberi itu, Selin. Iya, kakak Uta. Nah, aku mau naik dulu nih ke atas. Wah, kerja yang bagus, Selin. Kamu jadi raksasa tepat pada waktunya. Yeay, stroberinya kena tangkap. Stroberi mata satunya kena tangkap. Tolong lepaskan aku. Emang enak kena tangkap. Yeay, wah iya, Kak, kena tangkap. Selin, awa ulang. Hah, Selin mau bawa pulang ya? Iya, mau bagi mama, papa, baby Akio. Wah, mau bagi semuanya ya? Iya, ada dedek Celin Uga sama Olin. Wah, banyak sekali yang kamu mau bagi, Selin. Emangnya cukup? Iya. Apa? Aku dan baby-babyku mau dibagi-bagi? Iya. Enak, Celin Amam. Aku dimakan. Tolong, sakit. Kakak Uta, Celin ulang ulu ya. Celin, awak mua beli-belinya. Jangan makan aku. Tolong. Halo teman-teman semuanya, sampai di sini dulu video Hara. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Ingat subscribe, like, dan share ya. Enak, Anis, Jelin, Uka, Obeli. Sakit. Jelin, Aci, Papa, Mama, Dedek Jelin, Akio, Baby Olin, Aman, muanya.
eman-eman uka ama stroberi gak ya? Nah, ayo kita pesta stroberi. Kita makan stroberi yang ini aja ya. Iya kak, stroberi yang ini juga manis kok kak. Iya, ayo makan.